Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya untuk belajar bersama berbagai ilmu sederhana. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak untuk belajar bersama membuat Google Form yang disertai dengan waktu. Marilah kegiatan ini kita mulai bersama-sama. Baiklah, kita mulai aja, yaitu kita buka Drive kita. Kita buka Drive kita. Kemudian kita buat form baru, yaitu Google Formulir. Kita buat baru. Misalnya ini kita beri nama misalnya seperti ini, kemudian kita beri identitas seperti biasa, kita wajib. Kemudian nomor, nomor ujian, kita tulis asal sekolah, ini identitasnya sudah. Kemudian bagian yang kedua, kita impor aja soal yang ada. Misalnya ini saya ambilkan soal matematika. Kita impor, kita ambil bagian yang kedua, kemudian kita impor ke sini. Ini akses nasional komputer, nama, nomor ujian sekolah. Kemudian bagian yang kedua tambah judul ini kita hapus. Kemudian sudah ada soal, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Soal sudah masuk semuanya. Seperti biasa, soal ini nanti kita jadikan kuis, kita sertai skor penilainya. Namun pada kali ini kita bukan mempelajari skor penilainya, kita akan mengajak bersama-sama untuk belajar cara mengerjakan soal ini ada waktunya. Bagaimana caranya? Ini kita add-on, kita cari form presenter. Ini jika sudah ada, namun kalau belum ada, kita mencari form presenternya ada di titik tiga ini pada lainnya. Kemudian kita cari add-on. Ya, di sini. Kita cari ini form presenter, kemudian ini kita klik, ini kita install. Ini kebetulan saya sudah menginstal, jadi kalau belum ini kita install terlebih dahulu. Begitu caranya untuk mencari form presenter dan timer. Ini kita tutup, kita kembali ke sini, kita add on, kemudian form presenter. Kemudian form standard ini kita set up, muncul tampilan di sebelah sini. Ini sudah ada tampilan judulnya asesmen nasional basis komputer. Untuk memperindah ini bisa kita beri gambar, kita unduhkan gambar yang ada. Ini hasil nasionalnya. Ini pesannya. Asesmen nasional berbasis komputer. Kemudian show instruksinya. Ini bisa ditulis di sini.
kerjakan dengan sungguh misalnya seperti ini. Boleh kita beri backgroundnya, ini kita ambilkan gambar lagi. Terus kemudian, nah ini yang penting adalah time control, waktu kontrolnya. Kita spesifiknya, soal kita bisa dikerjakan, misalnya kita beri waktu. Misalnya kita mulai tanggal 14, karena ini soalnya dikerjakan di berbagai tempat, misalnya diberi, karena ada sesi-sesinya ya, diberi tanggal 14 Juni sampai 29 Juni misalnya. Kalau ini dirubah hanya sehari saja ya, berarti 14 Juni sampai 14 Juni. Hanya yang berbeda waktunya, ini ada waktu pukul 10 sampai 18, misalnya seperti ini. Mau dirubah lagi bisa, buat disesuaikan. Terus waktunya 30 menit. Di sini setiap menit terakhir ini bisa diberi 3 menit lah. Kita beri peringatan. Waktu mengerjakan masih 3 menit. Harap teliti kembali sebelum dikirim. Misalnya seperti ini. Ada peringatannya, nanti waktu dikurang 3 menit ada perintah atau peringatan. Langkah berikutnya adalah kita turun ke bawah. Kita ini publish form, kita klik. Nah, ini sebelum kita save, kita lihat dulu tampilannya bagaimana. Nah, ini tampilannya asesmen nasional berbasis komputer. Waktu mengerjakannya 30 menit, dikerjakan tanggal 14 Juni sampai 29 Juni. Ada peringatan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Terus di sini ada start. Kita mulai misalnya. Kita mulai. Nah, di sini ada tampilannya waktu, yaitu tanggal sekian 14 Juni jam sekian sampai 14 Juni ya, ini PM itu malam. Nah, waktunya ini berjalan mundur terus karena 30 menit. Nah, ini nanti pada waktu kurang 3 menit ada peringatan bahwa soal dikerjakan waktu kurang 3 menit. Harap diteliti kembali sebelum dikirim. Nah, ini waktu berjalan. Inilah yang ingin saya ajak untuk belajar bersama berbagai ilmu tadi, memberi waktu pada soal di Google Form kita ini. Jadi misalnya ini kita tulis nama, nomor ujiannya, sekolahnya, berikutnya. Nah, ini ada soalnya. Asesmen berbasis nasional berbasis komputer, kerjakan dengan sungguh-sungguh, ini dikerjakan. Nah, ini waktu berjalan terus. Inilah yang ingin saya cek tadi, yaitu memberi waktu pada soal Google Form kita. Jika ini sudah selesai, kita kembali, kita live aja. Kita masuk ke sini, settingan kita kalau sudah dia benar, kita simpan. Ya, settingan sudah tersimpan. Kemudian kita bisa mempublikasikan lewat copy link ini seperti biasa.
kita copy misalnya seperti ini, kita uji coba, kita masukkan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, inilah tampilannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan sederhana ini bisa bermanfaat, bisa berbagi ilmu untuk kebersamaan kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.